mereka kreatif, tidak hanya mempersoalkan kekurangan medical help ya, tetapi mereka juga melihat konsep kesehatan dari sisi tradisi itu gimana sih? Bagaimana mereka memvisualisasikan ide mereka itu? Kan kadang-kadang ada yang bagus di tulisan tapi nantinya ketika difilmkan kan susah. Jadi saya ingin mereka betul-betul menggunakan kesempatan workshop itu supaya ide yang sudah bagus itu nantinya ketika jadi film yang bagus juga.